Ya, proses penembakan yang terjadi di kawasan sekitar Gedung Sarinah, Jakarta Pusat sempat tertangkap kamera fotografer Tempo.com, Aditya Norvansyah. Ya, dalam jepretannya terlihat kedua pelaku sebelum menembak sejumlah orang. Mereka terlebih dahulu bergabung dalam kerumunan orang. Fotografer Tempo Co. Aditya Norvansyah berada di lokasi saat seorang pelaku teror di Sarinah. Ada 11 seri foto yang ditayangkan Tempo Co. hasil jepretan Aditya. Pada setiap foto, gambar pelaku diberi lingkaran merah. Pada foto pertama, pelaku yang mengenakan topi dan tas punggung berdiri di jalan MH Tamrin. Ia bersama seseorang. Posisi mereka berada di belakang kerumunan orang yang menyaksikan 3 korban bom tergeletak di pos polisi setelah bom meledak. Pada foto kedua dan ketiga, pelaku mengacungkan pistol ke arah 2 polisi lalu lintas yang menyelamatkan diri. Sementara itu, kerumunan orang yang awalnya menghadap ke arah pos polisi berbalik badan menghadap ke arah pelaku. Foto keempat, pelaku yang masih menggenggam pistol berjalan ke arah mobil polisi yang tengah terparkir di tengah jalan, sedangkan temannya berbaur dengan kerumunan warga. Pada foto kelima dan keenam, pelaku masih mengacungkan pistol ke arah polisi yang sedang mengambil sesuatu pada pinggangnya. Pada foto ketujuh, pelaku terlihat menodongkan pistol ke polisi. Sementara itu, kerumunan orang sudah kocar-kacir menjauh dari lokasi. Pada foto ke-8 dan ke-9, polisi yang ditodong pistol terlihat memegang perutnya. Sementara polisi dan warga lainnya hanya bisa menyaksikan.